Halo sahabat Inspirasi News, Imam Besar Front Pembela Islam Habib Muhammad Rizik Shihab saat ini sedang berada di King Abdul Aziz Airport Arab Saudi Senin 9 November 2020 waktu setempat. Berdasarkan tayangan live beberapa saat lalu di program acara Apa Kabar Indonesia Malam TV One pada pukul 20.00 WIB, Habib Rizik tengah berada di boarding check dan dikawal beberapa pendampingnya. Terlihat juga istri dan putri-putrinya yang berpakaian serba hitam yang terlihat sedang dalam pemeriksaan dokumen. Dalam tayangan live tersebut juga terlihat ratusan orang berjubah putih menyalami HRS dan mengantar sampai pintu boarding. Habib Rizik sendiri berpakaian khas jubah putih lengkap dengan surban dan bermasker hijau. Para pengantar memeluk Habib Rizik seiring melepas kepulangannya ke tanah air. Dijadwalkan Habib Rizik akan bertolak ke Indonesia dalam kurun waktu beberapa menit lagi dan tiba di Indonesia pada Selasa 10 November 2020 pukul 9.00 WIB di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.